Rapat hearing terkait penanganan pemutusan penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Sorong Selatan yang sedianya akan diselenggarakan pada Kamis 11 Juni di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Sorong Selatan akhirnya ditunda. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Martinus Maga, penundaan tersebut berkaitan dengan tidak hadirnya Ketua Tim Anggaran Kabupaten. Hari ini tidak disebabkan oleh apa-apa, cuma karena yang pertama Ketua Tim Anggaran Kabupaten selama ini pemerintah tidak hadir, sehingga kami merasa memandang perlu harus hadir karena untuk memberikan penjelasan terkait dengan pergeseran anggaran. Nah, sehingga kalau cuma sekretaris sendiri bagi kami tidak lenggang gitu. Ya, kami memandang perlu kalau bisa ada ketua, wakil ketua, sekretaris lenggang. Dan juga ada ketua COVID dengan sekretaris kan sudah ada yang lain-lain. Tapi kenapa ketua Tim Anggaran? Untuk siapa? Dalam hal ini kan Pak Sekda. Wakil ketua ini kan kita Pak Beda. Pada Mujina? Iya, Pada Mujina. Kita berlaku tidak hadir, masih di luar. Nah, sehingga kami memandang perlu mereka yang harus hadir karena mereka penjelasan kehidupan dan pergeseran. Jadi kami bilang kalau begitu hari Senin, dengan catatan mereka harus hadir. Catatan kami bilang biar kita ralat untuk hari Senin. Makanya surat undangan tadi kita juga sosial untuk hari Senin. Nah kalau ada sananya adalah hari Senin masih juga tertunda, kira-kira keputusannya seperti apa nanti? Kalau saja tidak hadir ya supaya kita bikin pansus, kita komitmennya itu. Nah, sebabnya kayak bilang kalau tidak ketua minimal wakil ketua. Karena wakil ketua kan ada sempat tadi ya minimal wakil ketua aja. Itu yang kami itu tegasnya di tempat. Dari Sorong Selatan, Paul melaporkan.